Instagram untuk teman, aktifkan laporannya. Jadi ketika kita bikin info mau ada pelatihan, langsung hubungi info pendaftaran. Karena ternyata yang daftar kemarin alhamdulillah sangat banyak, dan teman-teman di sini tuh yang terpilih untuk mengikuti pelatihan hari ini. Semoga bermanfaat. Puji syukur kita di sini bisa berkumpul, karena ternyata juga banyak yang berhalangan karena hujan dan lain sebagainya. Terutama dengan kondisi anak-anak kita yang istimewa, apapun bisa terjadi, sehingga tidak bisa berkumpul di sini. Kita doakan semoga teman-teman yang sekarang sedang sakit atau dirawat di rumah sakit segera cepat sembuh. Amin. Kalau ditanya apa itu komunitas untuk teman, saya berceritanya mungkin dari sejarahnya ya. Sejarahnya dulu adalah saya memiliki anak juga berkebutuhan khusus. Kemudian tanggal 15 Desember 2018 anak saya meninggal. Setelah kejadian itu, ternyata saya masih ingin berkumpul bersama teman-teman anak saya lainnya, terutama untuk memberikan dukungan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, berawal dari situ saya membangun komunitas yang tujuannya untuk memberi pendampingan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan. Ini kita berawal bertiga ini, dan Mbak Yowa dan Mas Yuka ini juga alumni Sarjito. Saya juga alumni, kita menyebutnya alumni ya. Karena kita pernah sekolah di sana, lulus pintar loh, udah ngerti nama obat atau penyakit ya. Ibu-ibu ini masih sekolah kan di sana kan? Belum lulus, tambah pintar. Saya cuma berapa 10 bulan. Ibu-ibu nanti tambah pintar pokoknya keluar dari sini. Hari ini adalah event besar kami, yaitu untuk memperingati Hari Penyakit Langka Sedunia, karena ini juga awareness tentang penyakit langka masih kurang di kalangan teman-teman semuanya. Event ini kami buat untuk memberikan share informasi dan kepedulian untuk teman-teman semua tentang penyakit langka. Kemudian awalnya hari ini itu materi pertamanya saya mengundang psikolog, tujuannya untuk memberikan dukungan untuk ibu-ibu orang tua hebat, anak kuat. Anak-anak kita adalah anak-anak kuat. Jadi psikolog hari ini temanya orang tua hebat, anak kuat. Materi kedua diisi oleh komunitas Trisomi 18 dan 13 yang termasuk komunitas langka, yang ingin memberikan informasi apa itu rare disease, seperti itu. Dari aspek psikologis ya, dan saya rasa ini apa ya, ini dari kacamata textbook ya, artinya pengalaman emosional dan pengalaman bersama itu jauh lebih hebat dibandingkan apa yang saya tulis di kolom ini. Setuju ya? Ya. Dengan berbagai hal yang Bapak Ibu alami, saya merasa dan meyakini Bapak Ibu sudah menjadi insan orang tua yang tangguh, gitu ya. Kalau penyakit langka sendiri itu sebenarnya adalah penyakit yang angka kejadiannya 1 banding 2000. Jadi, dan jumlahnya penyakit langka itu ada ribuan. Yang termasuk ada penyakit langka yang masuk dalam anggota komunitas kami, yaitu seperti Möbius Polan Syndrome, kemudian ada Edwards Syndrome, dan ada beberapa sindrom lain-lainnya. Awal sekali kegiatan untuk teman adalah bingkisan untuk teman, yaitu membagikan bingkisan berupa makanan, minuman, dan kebutuhan teman-teman yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian event yang selanjutnya yaitu pelatihan untuk teman yang insya Allah kita adakan sebulan sekali, memberikan pelatihan-pelatihan
yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, seperti pertolongan pertama saat kepada anak berkebutuhan khusus, kemudian kejang pada anak itu seperti apa, info-info yang tidak didapatkan di rumah sakit padahal sangat kita butuhkan, itu kami adakan terus selama setiap bulannya. Kemudian acara kegiatan kami yang intinya adalah dampingan untuk teman. Jadi sampai saat ini sudah hampir 40 orang yang kami dampingi dan setiap bulannya mendapatkan biaya penunjang dan biaya operasional untuk pengobatan. Seneng, maksudnya dalam artian ada nih gitu wadah kita untuk sama-sama saling support, karena sebenarnya orang tua itu orang tua anak istimewa terutama ya butuhnya orang-orang yang bisa ngertiin dia, yang sama-sama bisa paham bahwa oh kondisi anak-anakku seperti ini, kayak butuh cari temen. Makanya ada untuk teman ini kayaknya akan membawa dampak positif gitu ke depannya. Nama saya Ria Haryanti, saya adalah seorang ibu dari satu anak, usianya 3 tahun 8 bulan dengan multiple disabilities. Anak saya terkena cerebral palsy, West syndrome, CVI, epilepsi, dan tentunya global developmental delay. Pertama kali tahu untuk teman, karena ikut acara untuk teman, dan setelah mengetahui komunitasnya, akhirnya saya tertarik untuk menjadi bagian dari untuk teman. Yang pertama sebagai support system, karena kita butuh yang mensupport untuk supaya lebih tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya dan lain sebagainya. Setelah menjadi bagian dari komunitas ini sih yang paling saya rasakan, yang pertama tentunya mendapatkan dukungan ya, karena tidak ada yang paling dapat memahami kondisi kita kecuali orang-orang yang memang sama-sama sedang berjuang untuk buah hati kita. Pertama yang jelas akan banyak edukasi. Jadi setiap orang tua yang masuk ke dalam komunitas ini bisa mendapatkan berbagai informasi terkait tumbuh kembang anaknya, bagaimana sisi psikologisnya, harapannya seperti itu. Dan kalau untuk anak saya sendiri ya, karena sampai sekarang belum bisa sekolah, paling nggak dia punya teman-teman dan ibunya juga punya teman-teman gitu, wali kelas sama anak-anak istimewa juga. Anggota komunitas ada 40 orang. Untuk teman-teman yang merasa memiliki anak istimewa, difabel, berkebutuhan khusus, dan membutuhkan dukungan berupa biaya lebih intinya, itu bisa langsung saja kontak ke Instagram kami atau ke informasi yang ada di Instagram, nomor WhatsApp. Nanti ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang menyatakan bahwa ini benar-benar sakit, surat keterangan medis, dan juga benar-benar membutuhkan, seperti itu. Jadi kami itu memiliki teman baik, sebutan untuk donatur kita, dan juga ada volunteer juga kita sebut teman baik. Jadi kita mendapatkan dukungan-dukungan berupa uang dan jasa itu dari teman baik yang kita sebut itu. Selain itu kita juga bekerja sama dengan kitabisa.com, jadi banyak teman-teman di sini yang kita daftarkan di kitabisa.com, seperti itu. Anak-anak memang setelah melahirkan ya, jadi memang saat hamil juga belum ketahuan kondisinya seperti apa. Jadi kayak buka kado aja gitu. Sebenarnya kalau diruntut kapan pertama tahu, dari semenjak awal hamil juga Khalil tuh udah abnormal.
Dalam artian janin ini tidak berkembang sebagaimana mestinya. Tapi waktu itu dokter tidak menyarankan untuk melakukan tindakan kayak dikeluarkan, karena memang ternyata janinnya berkembang di usia 13 minggu. Yang jelas dia tempat saya belajar. Tempat saya belajar belajar tentang menyayangi, belajar tentang menerima, belajar tentang apapun yang Tuhan beri, yang Allah kasih itu selalu yang paling baik. Kalau nggak ada Ais, nggak tahu ya, mungkin secara pribadi saya nggak akan jadi orang yang kuat seperti saat ini, nggak akan belajar untuk mendekatkan diri sama Allah pastinya. Mungkin masih dengan kehidupan ya yang gitu-gitu. Perubahan yang pertama adalah jadi lebih bisa menghargai apapun itu sekecil itu, kayak apa ya, saya bukan termasuk orang yang mudah mengapresiasi orang. Dalam artian sesuatu yang menurut orang lain luar biasa, dulu bisa jadi menurut saya biasa-biasa aja. Saya sangat sangat mudah untuk menyepelekan hal karena merasa saya bisa. Tapi setelah punya Khalil, benar-benar berubah 180 derajat ya. Karena ketika dia cuma bisa ngebuka tangan, itu udah bahagia banget. Ketika dia bisa mengeluarkan suara pertama kali, walaupun itu cuma kayak om, abu, abu, dan itu di usia 3 tahun, itu kayak wow, luar biasa banget. Yang pertama itu sih, saya jadi lebih banyak bersyukur. Sekecil apapun di hidup saya, disyukuri banget. Itu sih yang paling pertama. Yang kedua adalah berjuang. Mungkin kalau nggak ada Khalil, saya nggak pernah tahu ya kalau perjuangan itu ternyata nggak ada batasnya. Gitu. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau teman-teman difabel bisa dengan mudah mendapatkan pengobatannya. Jadi tidak ada istilahnya terlambat dalam mendapatkan pengobatan. Itu harapan kami awalnya. Dan harapan kedepannya kami ingin kemandirian untuk anak-anak disabilitas. Jadi kami ingin mengadakan program pemberdayaan sehingga kita bisa berdaya bersama. Yang saat ini mungkin punya anak-anak istimewa, yuk gabung ke komunitas untuk teman, karena di sini kita akan belajar bersama, kita akan banyak sharing, kita akan lebih banyak lagi teman untuk berbagi dan pastinya akan mendapatkan banyak hal positif. Gabung ya. Mari teman-teman yang ingin harinya lebih bermanfaat lagi bergabung bersama kami menjadi teman baik di komunitas untuk teman.